Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, channel Acak Singaraja. Kali ini saya ingin menetas kembali beberapa cabang, dan setelah saya repotting dari sebelumnya menggunakan pot ember ke posisi pot opal relief. Ini pun pot relief adalah harapan dari MS Relief yang pertama kalinya membuat pot. Inilah hasilnya. Mungkin biar lebih jelas lagi. Saya akan menata sedikit perubahan arahan cabang karena tidak sesuai dengan posisi. Nantinya akar lantung tersebut bisa menempel dan menyatu pada batu kara. Dan memotong beberapa akar yang sini pun saya akan kembali menambahkan media di sekitaran batu karang. Akan memotong beberapa cabang karena di sini posisi pot opal biar sesuai dengan arahan dan bentuk dari bonsai kemang yang saya bentuk. Ini adalah program yang kedua dengan akar di atas batu atau on rock. Ini
Bobo. Ya, mohon maaf itu ada tetangga yang menanyakan anaknya. Ya, ini sudah saya arahkan. Ini saya sudah membentuk mahkota, mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan. Di sini adalah bonsai bernuansa alam. Dengan gaya on rock atau akar di atas kapitara. Ini saya akan mengambil tala untuk menutupi. Kita kancing dengan menggunakan kawat agar tertahan. Kembali saya akan menggunakan media yang sebelumnya saya pergunakan. Agar akar gantung tersebut
lebih leluasa mencari makanan atau nutrisi. Ada satu orang yang tercatat. Kembali lagi pada para sahabat yang baru menemukan channel Kakek Singaraja, mohon dukungannya untuk subscribe ya, tentunya agar bisa terus menonton video-video terbaru dari saya. Agar saya lebih semangat lagi untuk berkarya dan bisa bermanfaat pada para sahabat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada para sahabat yang sudah selalu mendukung channel saya ini. Semoga bagi para sahabat yang sudah selalu mendukung dan support, tentunya bisa sehat terus dan bisa berkarya dan tentunya sukses bersama. Kita tunggu proses berikutnya kurang lebih 6-7 bulan yang akan datang, kita cek lagi perkembangannya. Sekian dan terima kasih, cukup segitu. Dan lebih dekat lagi.